Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa yajibu dan wajib tartibul fatihati, mentartibkan fatihah. Bagaimana bi ayatiya, dengan bahwa dia datang biha dengan fatihah. Ala nazmi hal ma'rufi, atas nazomnya, susunannya yang diketahui wajib. Wa annahu manatul ijazi, karena bahwasanya susunan Fatihah itu adalah ya, tertib bacanya itu adalah ya, tempat ya bertumpuknya kekuatan mukjizat Quran. Kita artikan begitu ya, li'annahu manatu bergantungnya kekuatan mukjizat Al-Quran ya, biar lebih enak terjemahnya. Karena dia itu susunan tartib Fatihah adalah tempat bertumpuk ya, kekuatan mukjizat Al-Quran. Manatul ijaz, susunan Fatihah dari Bismillah, Alhamdulillah, terus sampai akhir ayat yang ketujuh. Jadi ada maknanya itu, susunan Fatihah ya, namanya manatul ijaz. Jadi susunan Fatihah itu namanya manatul ijaz ya, tempat bertumpu kekuatan kemukjizatan Al-Quran. Ini susunannya itu ya, kemukjizatan. Masya Allah. Dari Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, terus sampai akhir. Itu namanya manatul ijaz. Wa mualatuha, dan wajib mualat ya. Mualat itu berturut-turut. Gambarannya bagaimana? Bi ayyasila ba'do kalimatiha, dengan bahwa dia menyambung akan sebahagian kalimat-kalimatnya, disambungin ya, disambungin kalimat-kalimatnya. Bi ba'din dengan sebagian lainnya, min ghairi faslin, dari tanpa memisahkan. Harus nyambung, enggak boleh pisah. Ya, illa, kecuali boleh pisahnya bi qadri tanafusin wa ayyin, dengan sekadar napas ya, dan ayyin, melepas lelah ya, capek, melepas lelah lah ayyin ya. Fala yadru, maka itu enggak kenapa, berhenti hanya melepas lelah sekadar satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Segitu nggak apa-apa. Bahkan ada ulama mengatakan yang bagus adalah pisah kayak begitu ya, daripada nyambung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya terus kuat. Satu napas. Bagusan yang satu-satu. Tapi jangan banyak-banyak. Biqadri tanafusin wa ayyin. Segitu aja. Fala yadru, maka tidak kenapa. Wa intola, sekalipun panjang, li'annahu ma'zurun, karena bahwasanya itu diuzurkan, tapi sekadar satu nafas. Fa intakhallala zikrun ajnabiyun, maka jika menyelengi oleh zikir yang lain, ghairu muta'alikin, zikir yang lain itu yang tidak berkait bisolati dengan sholat, walau qalilan, sekalipun sedikit. Kahamdi atisin, seperti memuji oleh orang, mau seperti memuji orang yang bersin. Koto al mualata, maka dia telah memutuskan muala. Fayu'idul kiraata, maka dia ulang akan bacanya. Walatabtulu sholatu, tidak batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hasim. Alhamdulillah. Ini jangan diterusin, tapi ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dan enggak batal salatnya. Kenapa? Karena tidak berkait dengan salat. Dan juga enggak batal. Naam, ya in waqa'a dzalika nisyanan lam yaqta' bal yuban bal yabni 'ala ma qara'ahu. Naam, ya in waqa'a dzalika nisyanan, jika terjadi demikian itu hal keadaannya lupa, lam yaqta'ha, ya dia jawab tuh ya, apa dia memuji orang yang bersin hal keadaan lupa, maka tidak memutuskan dia, bal bahkan ya bani, dia lanjutkan ala ma qara'ahu, atas apa yang dia baca. Hasim ya. Dia lupa itu, dia baca alhamdulillah aja ya, terusin aja, lupa soalnya. Jadi kalau lupa dimaaf. Iya. Walau tabtulu sholatu, enggak batal sholatnya. Naam ya. Iya. Bal in waqa'a dzalika nisyanan, jika terjadi demikian itu lupa, ya. Terjadi demikian itu hal karena lupa, lam yaqta', maka itu tidak memutuskan dia. Bal ya bani, bahkan dia lanjutkan ala ma qara'ahu, atas apa yang dia telah baca. Lanjutin aja. Lupa. Soalnya lupa. Jadi lupa ini ya istimewa nih. Bisa dibuat tameng. Kenapa kamu berbuat gini? Ya, saya lupa. Selesai. Tapi kalau lalas semacam-macam masih diusut terus. Wa tajwidu hurufnya, dan mentajwidkan huruf-hurufnya. Ya, membaguskan. Faman lahana, maka siapa saja yang salah fil Fatihah dalam Fatihah, laknan akan kesalahan, yughayyirul makna, yang dapat merubah makna. Kallazina, seperti allazina bi zai, dengan zai. Dibaca allazina siratal lazina, salah itu ya. Yang benar adalah siratal lazina, di ujung lidah tuh zal, di ujung lidah siratal lazina, pakai zal, zal bukan zai. Wa amkana ta'almu, dan mungkin oleh belajar. Dia bisa belajar tapi enggak mau belajar.
Masih begitu aja bacanya, masih allazina allazina. Apalagi allazina, apalagi tuh. Batalat salat, tuh batal salatnya. Jadi kalau enggak bisa belajar ngaji. Fa in kana la yughayyiru makna, maka jika tidak merubah makna, kakasri ba'ina bi makna na'budu dibaca na'bidu. Seperti kasra ba na'budu dibaca na'bidu. Sahat salatuhu, maka sah salatnya. Wa haruma 'alai dzalika in ta'ammada, dan haram atas atau tasjidati hal arba'a asyarata, dan menjaga tasjid-tasjidnya yang 14 Fatihah. Fatihah itu ada 14 tasjid yang sampai. Kenapa? Li annaha sifatun li urufi al-musyaddadati, karena bahasa itu adalah sifat-sifat bagi huruf-hurufnya yang bertasjid. Wujubnya sambil sifatnya, dan wajib-wajibnya yaitu meliputi bagi segala sifat-sifatnya. Wa man ajaza 'anil Fatihah, siapa yang lemah dari Fatihah qara'a wujuban, maka wajib dia baca padahal sebagai ganti Fatihah sab'ayat dan 7 ayat min Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, walau mutafariqatan sekalipun misal-misal, min suratin daripada satu surat, al-suwarin atau beberapa surat. Jadi gampang aja. Wa ilam tufid makna nanzuman wa ilham bisa mutawaliyata, sekalipun dia tidak memberikan faedah makna yang dilaksanakan, sekalipun dia apa al-Qa'nu berturut-turut. Fa'in ajasa Qur'ana, maka jika dia enggak mampu dia baca Qur'an, anta wujuban datangnya al-Qa'dan yang wajib bisa yang wahin minal zikri, dengan 7 macam dari al zikri. Kemudian kalau Abu Bakar ini sebenarnya mengatakan kadang membagi khilafan dan agar Imam Al-Aramain, bagi yang Al-Aramain, bagaimana Imam Al-Aramain? Aisyubah selanjutnya beliau mengatakan, sekiranya beliau mengatakan la tajibu sab'atu anwa'in, tidak wajib 7 macam ayat itu. Walau ya justru enggak boleh naksu huruf ilmah tadi, kalau udah enggak bisa ya udah. Dan enggak boleh kurang huruf-huruf gantian itu min Qur'an dan pada Al-Qur'an, jadi harus pas. Harus pas kan gitu banget. Supaya gagal begini. Wa zikr dan zikir an huruf il-fatihah dari pada huruf fatihah, walau min il-idgham sekalipun dengan idgham tambah hurufnya. Fa'in ajaza an zikri, maka jika dia lemah daripada zikir, zikir enggak bisa juga. Quran enggak bisa, Fatihah enggak bisa, Al-Qur'an enggak bisa, mungkin enggak bisa. Mengkopat diam aja lah. Wujuban agar wajib sangkitan. Ya, diam juga dia dengan sekedar ayat Fatihah di Fatihah. Bisa di pada sang Al-Qur'an. Diam aja udah, diam aja. Masyaallah. Ini nasi kemudahan. Ya. Saking wajibnya surah Al-Fatihah. Tapi dengan ya, berbagai kemudahan bi'tibari urubil ma'fuzati binismati lizamani kira'ati al-mu'adhum utadilati membali bi'amsari, dengan melihat kepada huruf-huruf yang dilampaskan, dengan nisbatnya kepada masa yang membacanya yang sedang, daripada gholib yang semisalnya. Ya'ana al-qiyama ruknan binafsi, karena berdiri rukun pada dirinya sendiri. Walau yutarjimu anha, enggak boleh dia menerjemahkan Fatihah di bawah tu ijazi yutarjimu, karena luput kemujizatan dalam terjemah. Jadi kalau tidak terjemah enggak ada mujizatnya. Jadi bahasa Arab itu ada mujizatnya tuh Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an, bahasa Arab aja seperti ngaji kayak gini kita pegang kita. Ini ada kelebihannya.
Amin. Kita kalau ngaji itu hendaknya pegang kitab, jangan gak pegang kitab. Itu ada keistimewaan tersendiri kalau kita pegang kitab. Guru saya, Yosefi Azami, guru kita, beliau itu pernah mengatakan, saya senang kalau ngaji pegang kitab. Ingat banget tuh beliau ngomong begitu. Kenapa? Banyak sekali manfaatnya. Pertama, diantaranya kalau kita pegang kitab, ya, pertama kita ngerti juga titik-titik, oh gini kita mundur ya. Kedua, kalau kita pegang kitab, nanti buat saksi di akhirat. Ketiga, kalau kita pegang kitab, nanti ada di hati semangat, ya, bisa baca kitab. Kalau bisa, anaknya mesti bisa. Keempat, timbul ketawaduan. Oh iya, gue gak bisa. Orang tuh ketika gak bisa malah timbul ketawaduan. Kalau enggak ada di situ, dia enggak melihat ketidakbisaannya, dia akan sombong terus. Tapi yang lebih jelek lagi, udah melihat ketidakbisaannya masih sombong aja. Dibuat orang miskin sombong, enggak beda. Kaya sombong aja jelek, bagaimana miskin? Sama, ya, orang pintar sombong jelek, bagaimana bodoh? Bodoh.